Ya, pemirsa, memperingati Hari Buruh, 9 serikat pekerja pelabuhan di Indonesia melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kali ini mereka menuntut pemerintah menyelamatkan aset nasional dengan tidak memberikan hak pengelolaan pelabuhan kepada pihak asing. Ribuan pekerja dari 9 serikat pekerja pelabuhan seluruh Indonesia memperingati Hari Buruh 1 Mei dengan berunjuk rasa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hari Minggu kemarin. Mereka menuntut pemerintah menyelamatkan aset nasional dengan tidak memberikan hak pengelolaan pelabuhan kepada pihak asing. Di Tanjung Priok sendiri, saat ini ada 2 perusahaan asing masih mengelola 2 perusahaan di pelabuhan, yakni Jakarta International Container Terminal dan Terminal Peti Kemas Koja. Kita bertekad berjuang bersama untuk menjaga aset negara. Ya, ini adalah jihad kami untuk membela tanah air dan bangsa. Kita berada di pelabuhan utama Indonesia. Ini adalah simbol kedaulatan bangsa, pelabuhan dimanapun. Ya, pintu gerbang ekonomi nasional. Selain menolak pengelolaan asing di pelabuhan, para pekerja juga menuntut penghapusan sistem outsourcing di pelabuhan dan mengembalikan hak pekerja yang dipecat manajemen Pelindo 2 dan Pelindo 3. Dari Jakarta, Fedra Kurniawan memberitakan.